Okay, Mats. Okay, kita tengok ciri-ciri perentas. Okay, perentas ni ada beberapa ciri penting. Ada beberapa ciri penting yang perlu kamu tahu. Okay, perentas, tahu perentas? Perentas, apabila saya buat bulatan. Okay, ini pusat bulatan. Ngantuk ah. Tidur kejap. Okey dah. Sebelum ni pernah cari pusat bulatan tak? Pusat bulatan. Pernah cari tak? Kalau ada satu bulat, mana pusat dia? Ada tak pusat kat tepi? Habis tu takkan jawab. Pusat memanglah kat tengah. Mana dianya? Okey, saya ajar kamu satu benda. Jangan kabur kat orang lain. Jangan diam. Apabila ada dua perentas, okey, dua perentas, berapa? Ini berapa? Dua perentas. Okey, apabila kamu bahagi perentas yang pertama kepada dua bahagian, kita guna pen merah. Ini sini perentas kan? Bahagi dua. Bahagi dua sama, maknanya panjang ini sama dengan panjang inun. Sama apa? Dah bagi dua sama, memanglah sama. Okey, kita bahagi dua, kamu akan dapat satu garis ni kan? Yang ini pula, okey, kamu bahagi dua lagi. Jarak ini sama dengan jarak ini. Bahagi dua. Maka garis merah ni, ada ke warna merah? Nampak warna merah kan? Okey, garis merah ni akan bersilang. Betul? Persilangan tu apa? Persilangan tu lah pusat bulatan. Pusat sumber kat bawah. Boleh? Itu ciri pertama bagi perentas. Okey, maksudnya apa? Maksudnya apa? Pembahagi dua sama perentas. Okey, pembahagi dua sama perentas, bagi dua perentas akan bertemu di pusat sumber. Pusat bulatan lah. Jadi sekarang ni boleh tak cari? Macam mana nak cari pusat dia? Betul je cikgu. Cikgu jangan ngecik. Ngecik tu? Ngecik tu tipu. Okey, kita tengok. Kita tahu pusatnya kat sini. Betul? Cuba kita uji. Saya buat dua perentas. Dua perentas yang dibelasahkan. Okey. Okey kan? Dua perentas betul? Okey. Saya bahagi dua perentas ini. Okey, saya dapat satu garis. Saya bagi lagi yang ini. Saya sambungkan garis tu. Mbak, bertemu di mana? Di pusat bulatan. Kamu nak tahu pusat sumber begitu? Okey, itu yang pertama. Yang seronok sembang kan. Saya nampak bangun duduk depan. Dua kali saya tegur ke depan lah. Makcik bawang dua orang ke depan. Cepat 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 bangun bangun. Lepas ni kamu jangan duduk berdua. Saya pair kan. Seorang lelaki dua sebelah tu. Aman rumah tangga. Ah,
Okey, kat sini nak sembang, sembanglah. Boleh saya dengar sekali. Boleh, selesai. Selesai. Okey. Yang kedua. Jika kamu ada satu bulatan, walaupun tak nampak bulat, kamu anggaplah bulat sebagai lakaran. Ada satu perentas. A, B. Ada lagi satu perentas. C, D. Katakan panjang perentas A, B ini 4 cm dan panjang perentas C, D ini 4 cm. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar. Panjang lengkung ini juga adalah sama bagi kedua-dua perentas. Boleh? Apa dia yang boleh? Cerita boleh? Cerita lah. Mudah tanda pula. Tadi seronok bersembang. Apa saya cerita ni? Bukan boleh tu. Apa cerita ni ni? Ini cerita apa? Ini ciri yang pertama. Apa ciri yang kedua ni? Perentas. Sama. Punya panjang saya cerita perentas je kamu cerita. Sama. Apa dia? Cerita dengan lengkap. Cerita. Jika? Apa teman? Sama apa? Sama kopa? Sama bapak? Bukan panjang lengkok tu 4 cm. Jika kita ada satu perentas AB, satu lagi perentas CD, jika kedua-duanya sama panjang, maka panjang lengkok AB sama dengan panjang lengkok CD. Tak yang kamu maksudkan, kalau AB 4 cm, CD 4 cm, panjang lengkok ni 4 cm, panjang ini pun 4 cm, bukan. Panjang lengkuknya lain lah. Ha? Lain tu nanti kita kira lah. Nanti dia ada ciri-cirinya. Ini kamu kena tahu dulu. Faham? Boleh? Boleh? Contohnya, dia bagi pada kamu AB adalah 4 cm. Panjang lengkuk AB adalah 6 cm. Apakah panjang lengkuk CD? Itulah gunanya nanti. Faham? Okey. Yang ketiga. Aduh, lenguh. Ngopi. Okey. Tinggal 10 saat lagi je kelas. Boleh, sekejap je, 10 saat je. Tet, habis masa. Last. Sabarlah, satu lagi. Tahun lepas ni subjek apa? Kamu lah tadi melambatkan saya. Okay. Apa tadi saya nak buat? Okay. Buat perentas eh. Okey, kita ada satu perentas A, B juga. Saya ada satu perentas lagi C, D. Panjang A, B adalah, panjang C, D juga adalah. Ini apa? Mana mau jari? Jari kena-kena ni. Yang ini adalah jarak antara, jarak antara perentas dengan pusat. Kita ada jarak di antara perentas AB ke pusat. Okey? Dan kita juga ada jarak CD ke pusat.
Ha. Jika perentas AB hang tengok ha. Kan? Memang kopi tu, kelas lain pun kopi tu juga dia nombor 2 ni ya. Ha? Aku dah lupa tadi kat mana. Jika perentas AB itu sama panjang dengan CD, kalau AB 4 cm, CD 4 cm sama panjang, maka jarak perentas ke pusat juga adalah sama. Habis. Apa saya cerita tadi? Sebut je, sebut je. Ikut ayat kamu, sukati kamu. Kalau jika tak nak guna, sama je. Oh, punya punya terang-terang sama. Kalau AB ni panjang dia sama dengan panjang CD, maka jarak perentas tu adalah sama. Jadi kalau sini panjang jarak dia adalah 2 cm, maka sini juga adalah 2 cm. Udahlah tu habis koma ni. Belajar sikit-sikit dah.